Baik, bukan hanya menu berbuka yang selalu menjadi persoalan ketika tibanya bulan Ramadan. Apa menu yang akan dihidang untuk bersahur juga sering jadi topik perbualan. Dalam kalangan masyarakat di Kedah, ikan belanak dan gelama masam menjadi menu pembuka selera ketika bersahur. Bagi pengusaha dan peniaga ikan masin di Pasar Kubang Rotan, Fatimah Dali, pelbagai jenis ikan dijual antaranya ikan talang, senangin masam, gelama masin, namun pada tahun ini ikan belanak menjadi tumpuan. Katanya apa yang mengejutkan, ada pelanggan yang datang dari Sabah untuk mendapatkan ikan masin dan masam jualannya untuk dibawa pulang dan dijadikan sebagai hidangan sahur bersama keluarga. Kadang-kadang Johor nak balik apa ni? Kalau negara apa dia yang pemain dia ni, ha, Sabah, lalu pemain beli lah kan, pertama tadi Pak Kaso. Yang kita buat ni lain asam dengan tempat lain. Ikan belanak lah, belanak masam. Perniagaan diusahakan bersama suami Azmi Hussein lebih 25 tahun sering menjadi tumpuan pelanggan yang datang dari Kota Star, Yan dan malah ada dari Pokok Sena dan Kubang Pasu. Azmi mengakui permintaan barangan jualannya itu sangat luar biasa berbanding hari biasa kerana rata-rata pelanggan mahu menukar selera pada bulan Ramadan. Namun bekalan sedikit berkurangan kerana cuaca panas ketika ini. Kalau tahun ni nampak ada kurang sikit. Macam tahun lepas tu ada lebih. Sebab ikan makin kurang. Bagi pelanggan pula, hidangan seperti ikan kering dan masin sememangnya menjadi pilihan pada Ramadan, terutamanya untuk juadah ketika bersahur kerana ia membangkitkan selera. Sebab esok tu dia orang pergi nanti kan. Dia nak cari tak hilang nanti kan. Macam kita goreng, telur masin, kita buang dalam kecap kan. Masak asam ikan masin ni, bawang, cabai, pergi merasa-merasa kan. Dia sedap rasa makan, nasi panas-panas. Bulan puasa ni, ikan-ikan hidup dia tak puasa sangat kan. Dia suka kata musim tu lah. Kalau tak puasa pun misalkan juga kan. Ikan musim ni lah, ikan tambal lah, ikan salam, tu lah. Makan cakap orang kampung ni, macam tu lah.